Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kaljari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Pemirsa TV One, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Akan bagaimana kehidupan bangsa kita, akan bagaimana hubungan, akan bagaimana kehidupan umat yang akan datang, itu tergantung daripada pemuda hari ini. Kalaulah kita melihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberdayakan pemuda-pemuda. Kita lihat dalam sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberdayakan pemuda, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Zaid bin Sabit, dan lain sebagainya. Itu pemuda-pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit merupakan pemuda-pemuda yang diberdayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuh Abu Jahal juga adalah seorang pemuda. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdayakan pemuda-pemuda kita. Apalagi melihat zaman situasi sekarang ini, generasi tunduk namanya. Dikit-dikit HP. Pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita, kayaknya susah terlepas daripada yang namanya gadget. Ini berbahaya sebetulnya. Merusak mata, merusak psikologi. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin menjauh. Di dalam Al-Quran bahkan ada kisah yang menceritakan tentang pemuda-pemuda yang cerdas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik kalau kita melihat kisahnya. Dalam kitab Fadailul Khamsah minas Sihahis Sittah, juz 2, halaman 291 sampai halaman 300. Di situ kemudian diceritakan tentang bagaimana pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang beriman. Ini kemudian dijelaskan dalam kitab tersebut, dan ini berkaitan dengan surah Al-Kahfi ayat 10, sebagaimana yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa suatu ketika datang pendeta Yahudi kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kedatangan beberapa pendeta tersebut untuk bertanya sesuatu hal yang mereka dapatkan dari Taurat, yang kemudian mereka ingin membenarkan atau mencocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Umar, engkau adalah pengganti Rasulullah, pengganti Muhammad setelah Abu Bakar. Maka wahai Umar, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bila mana engkau tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka jangan pernah lagi mengatakan bahwa Muhammad itu benar dan agama yang engkau bawa, agama Islam, itu adalah agama yang benar." Maka kemudian Umar berkata, "Apakah yang ingin engkau tanyakan, wahai Pak Pendeta?" "Wahai Umar, yang pertama kami ingin bertanya, apakah yang menjadi
gembok langit, apakah yang menjadi kunci langit? Itu yang pertama, wahai Umar. Yang kedua, wahai Umar, tolong ceritakan kepada kami tentang kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Jadi kuburan, tapi dia bisa berjalan dengan penghuninya. Yang ketiga, wahai Umar, tolong ceritakan kepada kami tentang makhluk yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, akan tetapi dia bukan dari golongan jin dan juga bukan dari golongan manusia. Dan wahai Umar, tolong sebutkan makhluk yang berjalan di atas bumi, akan tetapi dia tidak dilahirkan oleh induknya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan ini cukup membingungkan Khalifah Umar. Jadi kan orang nanya itu kan ada orang nanya emang karena serius mau nanya. Ada orang nanya karena emang ngetes. Dan ada juga orang yang nanya karena ingin mencocokkan. Nah, Yahudi ini pertama dia ingin mencocokkan apa yang dia temukan di Taurat. Kemudian juga seolah-olah ingin mengtes Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi pertanyaan itu kemudian bagi Umar sulit untuk dijawab. Maka Khalifah Umar berkata, bukanlah suatu hal yang memalukan bagi Umar ketika tidak mampu menjawab apa yang Umar tidak ketahui. Jadi Umar ini bukan sok tahu, ya, enggak tahu tapi sok tahu. Maka kemudian pendeta Yahudi merasa girang, merasa bahagia. Wah, ini Umar kalah ini. Tapi kata Umar, mohon maaf. Kalau di kalangan kami, teman-teman kami, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada yang bisa menjawab. Karena memang spesifikasi daripada sahabat itu kan beda-beda. Ya. Umar beda, Abu Bakar beda, Utsman beda, Ali beda, dan sahabat-sahabat yang lain juga beda. Maka kemudian kata Yahudi, ya silakan, kalau memang ada, ya silakan, hadirkan ke sini. Maka Umar memanggil sahabat Salman Al-Farisi. Salman, tolong ke rumah Ali, sampaikan kepadanya bahwa Umar membutuhkanmu. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan bahwa, ya Ali, tolonglah agama Allah. Ali berkata, kenapa? Ada apa Salman? Di sana itu ada pendeta-pendeta Yahudi yang kemudian pendeta Yahudi itu bertanya beberapa hal kepada Khalifah Umar bin Khattab, namun Khalifah Umar sulit untuk menjawab. Kata Ali, ya kalau begitu, ayo kita berangkat. Ali mengambil burdanya, kemudian berangkat menuju kepada rumah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Ali sampai, ada apa? Kata Ali. Begini Ali, kata Umar. Ini ada bapak pendeta-pendeta Yahudi yang menanyakan beberapa hal, akan tetapi pertanyaan mereka itu engkaulah yang mampu menjawabnya, wahai Ali. Apa pertanyaannya? Maka kata pendeta, Ali, kami ingin bertanya kepadamu. Tapi bila mana engkau tidak mampu menjawab, jangan lagi berkata bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah dan jangan berkata bahwa Islam itu agama yang benar. Wah, ini pertaruhan ini. Kata Ali, baiklah. Tapi kalau begitu, harus ada feedback dong. Kalau misalkan saya jawab, gimana? Kalau kamu jawab, wahai Ali, maka saya akan bersyahadat di hadapanmu. Saya akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah benar-benar adalah utusan Allah. Baiklah, kalau begitu, apa pertanyaanmu? Maka dimulailah pertanyaan itu. Kemudian pendeta itu berkata, wahai Ali, saya ingin bertanya yang pertama, apakah yang menjadi gembok atau kunci langit? Kata Ali, ketika engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit tertutup bagimu, amalan-amalanmu, ibadah-ibadahmu tidak akan sampai ke langit. Jadi Ali menjawab, kalau kita syirik, ibadah kita tidak sampai ke langit. Kata orang Yahudi, benar wahai Ali. Jadi memang ngetes ini. Dia sudah punya jawaban, tapi ingin mencocokkan. Benar wahai Ali. Kalau begitu wahai Ali, apakah yang mampu membuka pintu langit? Kata Ali, yang mampu membuka pintu langit ialah ketika engkau mengucapkan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul wahai Ali. Jadi dia sudah membetulkan perkataan Ali. Kemudian yang kedua, wahai Ali, kami masih punya pertanyaan. Tolong jelaskan kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Maka kata Ali, oh yang kau maksud itu kan Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Jadi Nabi Yunus ketika kemudian terkubur dalam perut ikan, masuk dalam perut ikan, kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus alaihi salam ke tujuh samudra selama 40 hari 40 malam. Itulah yang kau maksud kubur yang bisa berjalan dengan penghuninya. Betul Ali, betul. Maka yang ketiga wahai Ali, kami masih punya pertanyaan. Wahai Ali, tolong ceritakan kepada kami, tolong jelaskan kepada kami tentang makhluk yang bisa memberikan peringatan, bisa memberikan nasihat kepada kaumnya, akan tetapi dia bukan golongan jin dan juga bukan golongan manusia, wahai Ali. Maka kata Ali, oh yang engkau maksud itu adalah semut di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika bala tentara Nabi Sulaiman datang, kemudian ratu semut itu memanggil kaumnya, ya ayyuhan namlu dakhulu fi masakinikum, wahai kalian bangsa-bangsa semut, masuklah kalian di sarang-sarang kalian. Itu yang kau maksud. Betul wahai Ali, makhluk itu bukan jin dan bukan manusia, tapi bisa memberikan peringatan bahkan nasihat kepada kaumnya. Oke Ali, sekarang saya punya pertanyaan Ali. Tolong ceritakan, tolong jelaskan kepada kami wahai Ali tentang lima makhluk yang berjalan di atas bumi akan tetapi dia tidak dilahirkan oleh induknya. Kata Ali, yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tidak dilahirkan oleh induknya. Yang kedua, kata Ali, Hawa istri Nabi Adam alaihi salam itu juga tidak dilahirkan oleh induknya, karena Nabi Adam itu tercipta Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Nah, lalu Ustaz, kalau misalkan orang punya tiga istri berarti tulang rusuknya tiga ya? Wah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kata Ali, yang ketiga, orang yang berjalan di makhluk yang berjalan di muka bumi ini akan tetapi dia tidak dilahirkan oleh induknya ialah unta Nabi Saleh alaihi salam. Jadi unta Nabi Saleh pun juga tidak dilahirkan oleh induknya, melainkan dia dari batu besar. Jadi dia keluar dari batu besar, itulah unta Nabi Saleh alaihi salam yang merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Betul wahai Ali. Kemudian selanjutnya, domba Nabi Ibrahim alaihi salam itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Jadi domba Nabi Ibrahim itu, yang ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Betul wahai Ali. Lagi-lagi ia membenarkan. Kemudian kata Ali, yang kelima, yang engkau tanyakan ialah tongkat Nabi Musa AS yang berubah menjadi ular, ular itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Maka kata Yahudi, Ali, engkau telah menjawab pertanyaan kami, maka kami bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi berdiri satu pendeta yang kemudian berkata, wahai Ali, mungkin kawan-kawan saya sudah terpengaruh, mungkin kawan-kawan saya sudah masuk Islam, akan tetapi saya belum Ali, karena saya masih punya pertanyaan wahai Ali. Apakah pertanyaan Anda? Ali, tolong jelaskan tentang pemuda-pemuda yang tidur selama 309 tahun. Oh, kalau cerita itu, kata Ali, itu kan ada dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Kata Pak Pendeta, wah kalau dalam Al-Quran Ali, kami sudah sering dengarkan. Yang kami mau adalah secara terperinci, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabimu Muhammad. Kata Ali, baiklah kalau begitu, kita mulai dari mana? Duduklah dengan baik, duduklah dengan rapi. Kata Ali, peristiwa itu terjadi di kota Efesus. Dulu namanya Efesus, setelah Islam masuk namanya Tarsis atau Tarsus. Sekarang berada di wilayah Turki. Kata Ali, melanjutkan ceritanya, sebagaimana kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku bahwa dulu kota Efesus itu rakyatnya hidup aman, tenteram, bahagia dan sejahtera.
Akan tetapi ketika Raja Efesus ini wafat, kemudian Raja dari Persia mendengarkan berita itu, kemudian Raja Persia berkehendak untuk menguasai atau menyerang kota Efesus. Kata Yahudi, siapa nama raja itu, wahai Ali? Kata Ali, raja itu bernama Raja Dikianus. Jadi Raja Dikianus. Kemudian Raja Dikianus ini menyerang kota Efesus dan melaklukkan kota Efesus, mengambil alih pemerintahan kota Efesus. Setelah itu ia membangun sebuah istana yang besar, yang megah. Kata Yahudi, wahai Ali, tunggu dulu. Berapa luas dan lebar istana itu? Kata Ali, sebagaimana yang dikisahkan oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjangnya 7 farsah, lebarnya pun panjangnya 8 farsah, lebarnya pun 8 farsah. 8 farsah itu 1 farsah, maaf. Panjangnya 1 farsah, lebar 1 farsah. 1 farsah itu sekitar 8 km. Jadi 8 km panjang, 8 km lebar. Itu besar sekali istana itu. Wahai Ali, kalau begitu luasnya, bagaimana cara raja itu kemudian mengharumkan istananya? Kata Ali, setiap hari ada pelayan yang datang, kemudian pelayan itu membawa wewangian, kemudian ada juga pelayan yang membawa burung. Kemudian ketika burung itu diberikan isyarah, burung itu akan terbang kemudian mencelupkan sayapnya, kemudian setelah itu dia mengibas-kibaskan sayapnya, memberikan, mengharumkan ruangan itu. Kemudian raja itu punya mahkota. Mahkotanya itu terbuat dari emas. Kemudian mahkota itu terdiri dari 9 kaki-kaki. Setiap kaki itu terdiri dari mutiara-mutiara yang indah, elok, dan megah. Kemudian Raja Dikianus itu di samping kanannya ada 50 menteri. Di samping kiri ada 50 menteri. Kiri kanan 100 menteri. Kemudian tidak hanya itu, di belakang raja itu ada 6 orang pemuda. 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Tunggu dulu Ali. Siapakah nama pemuda itu? Kata Ali, 3 di sebelah kanan, Tamliha, Miksalmina, Mikaslimina. 3 di sebelah kiri, Martilius, Kalitius, Sidamius. Inilah 6 pemuda yang merupakan cikal bakal Ashabul Kahfi. Ya. Pemuda-pemuda cerdas yang beriman, yang menjadi penasehat Raja Dikianus. Jadi pemuda itu pemuda cerdas beriman. Pemuda milenial yang cerdas beriman, karena kan ada juga pemuda cerdas tapi kurang beriman. Ya. Banyak orang benar, Pak, tapi banyak orang pintar tapi tidak benar. Kenapa? Karena pintar tapi tidak beriman. Kata Ali karamallahu aji. Kemudian Raja Dikianus setiap memberikan keputusan setelah rapat di menteri-menteri itu rapat, keputusan terakhir ada pada anak muda tersebut. Kemudian kata Yahudi, lanjutkan ceritamu, wahai Ali. Kata Ali karamallahu wajha, setelah berkuasa kurang lebih 30 tahun, kemudian Raja Dikianus ini diberikan keistimewaan oleh Allah, dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah demam, dia tidak pernah flu, dia tidak pernah merasakan yang namanya terbaring sakit. Kemudian Raja Dikianus berpikir, kalaulah selama ini saya tidak pernah sakit, kalaulah selama ini saya tidak pernah merasakan demam, nah, kemudian Raja Dikianus itu mengangkat, menobatkan dirinya sebagai Tuhan dan berkata kepada rakyatnya, kalian pernah enggak lihat aku sakit? Enggak Tuhan. Pernah enggak kalian lihat aku demam? Enggak juga Tuhan. Kalau begitu, siapakah yang tidak pernah sakit, tidak pernah demam? Tuhan, kata Dikianus, kalau begitu sembahlah aku menjadi Tuhanmu. Sembahlah menjadi Tuhanmu. Kemudian pemuda-pemuda cerdas tadi berpikir, Raja Dikianus kalau tidak makan juga lemah, kalau tidak tidur juga lemah. Masa sih Tuhan kalau enggak makan lemah, enggak tidur
lemah, berarti Raja Dikianus itu bukan Tuhan. Ini pemuda-pemuda cerdas yang beriman, yang berpikir. Kemudian saat itu rapatlah mereka di rumah Tamlihah. Kemudian Tamlihah berkata, sebenarnya saya sedang gundah gulana. Apa yang menyebabkan kamu gundah gulana, wahai Tamlihah, kata temannya. Sebab Raja Dikianus mengaku dirinya Tuhan dan saya tidak percaya akan hal itu. Maka kemudian Tamlihah mengatakan bahwa relakah kalian meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan, meninggalkan Raja Dikianus, kita pergi menyelamatkan iman kita. Kita mau perangi enggak bisa, kita 6 orang enggak bisa. Maka mereka sepakat, akhirnya mereka pergi dan sempat singgah menjual kurma dengan harga 3 dirham. Setelah itu ia berjalan kemudian, setelah keluar kota, dia naik kuda keluar kota, kemudian begitu meninggalkan wilayah kekuasaan Raja Dikianus, ia kemudian berjalan kaki, kemudian kelelahan, bertemulah ia dengan seorang pengembala kambing yang punya anjing. Kata Yahudi, mohon maaf wahai Ali, siapakah nama anjing sang pengembala itu? Kata Ali karramallahu wajha, menurut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjing itu bernama Kitmir. Warnanya, warna anjingnya apa wahai Ali? Warnanya adalah kehitam-hitaman. Baiklah Ali, lanjutkan ceritamu. Maka kemudian keenam pemuda itu masuk ke gua. Sebelum masuk ke gua, di situ ada air terjun di depan gua, di pintu gua. Kemudian masuk mereka, kemudian singkat cerita, mereka tertidur selama 309 tahun. 309 tahun, begitu terbangun seolah-olah baru kemarin, ya kan? Kemudian salah satu di antara mereka ke kota, yaitu Tamlihah ke kota, kemudian membeli roti. Tadi kan dia punya 3 dirham hasil jual kurma. Begitu dia ingin membeli roti, ternyata uang yang dia gunakan adalah uang yang 300 tahun yang lalu. Kagetlah orang-orang di pasar. Ini menemukan barang kuno, katanya. Dilaporkan kepada sang raja, Raja Abdurrahman. Ini Tamlihah juga bingung. Lah, kok ini dikira uang kuno padahal baru kemarin? Kok rajanya bukan Raja Dikianus, kok Raja Abdurrahman? Akhirnya dibawalah ke sana. Kemudian Raja Abdurrahman bertanya, di mana kau dapatkan harta karun itu? Katanya, enggak, ini bukan harta karun, baru kemarin kok. Akhirnya kemudian Tamlihah bercerita bahwa saya tinggal di sini, saya tinggal di rumah sini. Rumah kamu di mana? Di sana, katanya. Dibawalah ke rumah yang dia maksud. Begitu sampai ke rumah tersebut, ada seorang kakek yang sudah tua renta, kemudian keluar, kemudian bertanya, siapa kamu wahai anak muda? Saya adalah Tamlihah bin Filistin. Kemudian kakek itu kemudian bersujud di depan Tamlihah. Ini adalah datukku yang kata Nabi Isa alaihissalam akan turun di kemudian hari. Maka gemparlah kota Efesus itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini diceritakan oleh Ali dengan secara detail. Kemudian Tamlihah kembali kepada sahabatnya, ya, kemudian memohon kepada Allah agar kemudian Allah mencabut nyawanya agar supaya orang-orang tidak mendewa-dewakannya. Maka setelah Ali karramallahu wajha menceritakan dengan begitu detailnya kisah Ashabul Kahfi ini, para pendeta itu termasuk pendeta yang terakhir mengatakan, wahai Ali, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Qur'an, di mana pemuda-pemuda itu ia rela meninggalkan kemewahan, ia rela meninggalkan istana yang megah, ia rela meninggalkan dunia demi menyelamatkan imannya. Maka dikatakan dalam hadis Nabi bahwa siapa yang menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi, maka ia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Apalagi kalau kita menghafal satu surah Al-Kahfi, apalagi kalau kita menghafal 30 juz Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Maka kemudian
semua pendeta Yahudi yang datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian setelah dijelaskan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib, mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sebenarnya cerita itu mereka sudah dengarkan dari kitab mereka, yaitu kitab Taurat, akan tetapi mereka ingin mencocokkan apa yang telah disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Maka kemudian setelah Ali menceritakan, barulah mereka yakin bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar, agama yang paling hak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah agama Islam. Demikianlah cara-cara sahabat berdakwah, bukan dengan berperang, bukan dengan membunuh. Jadi jangan mengartikan bahwa jihad itu adalah membunuh. Jihad itu bukan membunuh manusia, bukan mematikan manusia, melainkan jihad itu ialah menghidupkan manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka pada hari Jumat, maka akan dijaga sampai Jumat berikutnya. Wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.